Fokusnya di Jati Baru semua. Oh iya. Semuanya ganteng ya. Pak, tengok untuk banyaknya korban luka nih Pak, sampai ada meninggal juga kan kemarin terakhir di sini satu orang. Ini Komnas HAM pandangannya gimana soal ini? Kita sekarang sedang ngecek ya. Tadi sudah ke Rumah Sakit Tarakan. Sekarang kita cek ke mana? Ke Kesehatan. Nanti juga kita akan cek lagi di rumah sakit lain. Nah, untuk sementara kita belum bisa menyimpulkan apa karena dokter juga karena belum otopsi yang meninggal itu belum juga bisa menyimpulkan. Tapi memang yang luka itu kebanyakan ada luka tembak peluru karet ya. Di sini juga ada beberapa. Tadi di rumah sakit Tarakan juga. Total yang meninggal berapa Pak dari Tarakan dan di sini? Kan? Sini ada satu. Ini tadi Tarakan dua. Tarakan dua. Masih yang di sama
Komnas HAM di dalam sama pasien apa Pak? Mereka umumnya katanya sudah masuk ke daerah apa ya, daerah Tanah Abang itu ya. Jadi bukan di lokasi kejadian lagi. Kemudian terjadi benturan ya antara pihak warga ini, kita katakanlah warga, karena nggak semua demonstran, sebagian mengatakan bahwa mereka warga biasa, dengan pihak aparat keamanan itu terjadinya justru di dalam daerah Petamburan di daerah Tanah Abang itu. Kita mendapat serangan dari gas air mata, ya. Tapi juga selain itu ada yang kena tembakan peluru karet. Asal dari peluru karet dan dari apa? Kami bilang, katakan begitu. Ada yang dekat, tapi ada juga yang jauh. Kan ada yang kemungkinan terkena peluru tajam juga, Pak. Ya. Itu peluru tajamnya asalnya dari mana ya? Itu belum diketahui, yang sekarang aja kita belum bisa, karena otopsi belum ada kan, diutarakan sama di Budi Kemuliaan sama, belum belum melakukan, diutarakan tadi keluarga menolak, di sini kita belum tahu karena dokter di sini sudah mengirim ke RSCM jenazahnya. Tapi indikasi kita, awalnya apa Dan? Ya. Indikasi awalnya itu peluru karet atau mungkin? Ya belum bisa disimpulkan apa-apa, harus melalui satu uji yang lebih valid ya, otopsi. Kalau misalnya mereka nggak mau diotopsi gimana Pak? Ya kita akan koordinasi lah dengan pihak keamanan kan? Karena bagaimanapun ini kan satu kejadian ya serius ya, mengupayakan satu apa pengujian yang lebih mendalam sehingga tahu apa sebabnya. Dan terkait adanya pelajar yang jadi korban gimana dan tanggapannya? Gimana? Pelajar yang jadi korban yang anak SMA. Ada 5 SMA. Ini pelanggaran nggak dari polisi menembak anak sekolah? Ya? Atau mungkin ya, warga yang? Iya, kan kita katakan tadi ada apa? Semacam katakanlah saling serang ya, situasi chaos seperti itu ternyata memang ditemukan tadi ada beberapa anak remaja di sini tuh tadi ada umur 16, 17 begitu, tapi sebagian lagi sudah dewasa ya, kita belum bisa menyimpulkan, tapi sementara ini kita kumpulkan fakta-fakta semua, termasuk kita akan tanya juga pada pihak aparat bagaimana proses mereka dalam menjalankan operasi pengamanan pengendalian massa sampai dini hari. Kalau mereka yang mengaku mereka hanya warga biasa, maksudnya bukan masa dari demonstran ya Pak, mereka bilangnya mereka waktu itu lagi posisinya lagi di situ tuh lagi beraktivitas biasa atau mereka ya, ikut pengakuan mereka kan, ada yang sedang istirahat, ada yang bilang sedang apa pangkalan ojeknya di situ, tapi kan bagi kita bukan itu persoalannya, bahwa ada orang terluka, kita perlu tahu kenapa orangnya terluka. Siapapun orang itu, ya, mau dia demonstran apa enggak, itu kan sebenarnya sama aja. Orang semua harus dilindungi hak-haknya kan. Tapi kita untuk tahu kesimpulan lebih pasti itu kan harus kita cek semua informasi. Ya, gitu. Termasuk yang meninggal. Pak, jika penggunaan peluru tajam itu merupakan pelanggaran HAM, ya, Pak? Misalnya termasuk pelanggaran? Kalau sudah ditemukan dari hasil. Kalau sudah ditemukan. Nanti kita lihat ya kalau sudah ditemukan. Iya. Apapun kita akan cek dulu, bukan hanya orang kena tembak, orang kena pentung kepalanya juga bisa pelanggaran HAM. Kalau itu tindakan semena-mena kan begitu, itu bukan mesin peluru saja. Ada berapa rumah sakit ini Pak? Ini jadi tempat? Baru ini dari Tarakan kita ke sini. Ini rumah sakit dua berarti ya? Nanti staf aja yang masuk, akan ke RSCM sama ke Pelni ya. Sanksinya apa sih Dan? Kalau misalkan terbukti? Ada peluru tembak, ada peluru tajam. Sanksinya akan diberikan nanti atau Komnas? Nanti lah kita lihat dulu kan. Komnas kan nggak bisa memberikan sanksi apa-apa. Berapa lama itu Pak pengambilannya kesimpulannya? Mudah-mudahan cepet lah. Sebulan, dua bulan? Nggak sampai. Yang paling penting itu sebetulnya.